Siapkan air 650 ml atau setengah ember. 1 ember semen dan 4 ember pasir. Kalau sudah siap, setengah ember air, 1 ember semen, dan 3 ember pasir. Pastikan ember untuk tempat mencampur dalam keadaan kering. Ember besar warna hitam, silakan letakkan di atas triplek. Silakan kita akan membuat campuran mortar. Tuang 4 ember pasir. Dilanjutkan dengan 1 ember semen, aduk rata antara pasir dan semen. Tuang satu ember semen, aduk rata. Tuang pasir. Kalau sudah, tuang pasir. Taburkan semennya di atas merata. Aduk rata antara pasir dan semen sampai kata parobet warnanya sama. Mengaduknya harus dengan pola kiri kanan muka belakang, ya, supaya merata. Pastikan sudut bawah itu terjangkau sama sendoknya, ya. Sampai satu warna, ya, satu warna semua. Nah, kalau misalnya di lapangan nanti teman-teman lihat semen yang menggumpal, nah itu berarti semennya sudah tidak boleh dipakai lagi. Kualitasnya sudah berkurang. Nah, teman-teman juga lihat sekarang di pasirnya sudah tercampur dengan kerikil. Nah, sebaik-baiknya pasir adalah hanya pasir, tidak bercampur dengan kerikil. Jadi, silakan kalau pasir itu sebelum dipakai untuk campuran mortar, terlebih dahulu diayak dulu supaya pasir dan kerikilnya terpisah. Sudah nanti. Belum sama warna.
Belum. Kalau sudah sudah. Kalau sudah merata, tidak ada lagi warna semen, tidak ada lagi warna pasir, silakan buat cekungan di tengah dan boleh dituangkan setengah ember air secara perlahan-lahan. Dan dibiarkan meresap. Kalau langsung diaduk seperti kita satukan, menggumpal. Sudah. Bikin rata, rata buat cekungan di tengah. Bukan cuma kerikil yang dibuang ya, kalau ada sampah dibuang juga. Kayu atau daun. Ini kalau perbandingan campurannya, satu ember semen cukup beton, dua ember pasir tidak campur kerikil, kemudian tiga ember kerikil tidak campur pasir. Jadi kerikil-kerikil saja, pasir-pasir saja. Sudah. Tambahkan air. Sampai 3/4. Tinggal seperempat. Tuang. Tinggal seperempat, dapat tinggal kira-kira di sini. Biarkan meresap. Kalau langsung diaduk seperti ini mengumpul ya. Ada yang sudah jadi bubuk, ada yang belum dapat air. Ingat nanti waktu memasang batu batanya, adukannya dibuat cembung. Cembung tebalnya 2 cm lebih. Kalau sudah meresap silakan aduk. Nanti waktu diketuk-ketuk kemungkinan tinggal 1,5 cm tebalnya. Adukan untuk memasang batu bata sama juga kita harapkan yang puler. Yang puler artinya tidak encer, tidak terlalu kental, mudah dibentuk dan airnya tidak keluar. Itu puler.
masih kurang apa, tapi itu belum rata. Ya, kalau masih kurang ditambah, ditaburkan merata, taburkan meratanya.
berapa udah pertama? Ya.
Kerjanya bersama. Langsung masuk sini, aduk lagi. Nih, ya kan? Ya kan? Nah, lagi. Lanjut. Ini siap tegak harus penuh ya, siap tegak harus penuh. Ini siap tegak ini harus penuh diisi, padat diisi. Thank you.
Terima kasih.
kali. Dia kena 5.000. Berarti mau itu. Ya, kok ada kesenian, Pak?
belajar. Lain lagi sama belajar. Ya saya mesti kamu cuma. Kalau dia di sini mau. Kalau ada temannya. Prabu. Oke. Lebih baik di. Berapa sih? Spesinya. Masa anda kok duduk di sini? Jadi ada yang harus diingat, semakin banyak permukaan mortar melekat di batu bata, maka semakin kuat pasangan kita. Nah, harus diingat juga ada berbeda-beda tingkat kekentalan adukan tadi. Ini agak apa dia? Saya kurang tahu ini masih kurang sedikit lagi ya. Masih kurang sedikit lagi karena kita pingin mortar itu tidak encer tapi mudah dibentuk. Tingkat kekentalannya seperti itu, tidak encer, tidak meluber airnya, tapi sudah mudah dibentuk. Ya. Nah, nanti kita waktu buka, dengar dulu, waktu kita buka ini batu bata, nanti akan ada beda rasa apanya tarikannya waktu kita buka batu bata yang tidak direndam dengan yang direndam. Kalau batu bata ini direndam terlebih dahulu, maka pori-porinya diisi oleh air. Jadi waktu dia diketuk-ketuk, air semen itu naik ke atas, masuk ke pori-pori, menyatu dengan air yang masih sisa di dalam pori-pori, bergabung dia, mudah dia menyatu. Itu maksudnya direndam tadi. Oke, yang mana duluan tadi? Selesai? Yang ini ya. Siapa yang buat tadi? Coba cabut dulu yang sudah direndam tadi, cabut. Bagaimana? Dia bagaimana rasanya waktu ditarik? Lengket. Agak ditahan, agak ditarik ke bawah. Nah, itu bisa diperhatikan dari ini, banyak permukaan yang menyatu dengan mortar, ya. Nah, coba ini tarik. Bagaimana? Tidak, kan? Karena apa? Ini tidak direndam. Jadi karena tidak direndam, ini air yang ada di waktu diketuk-ketuk, ya, air itu masuk ke pori-pori tanpa ada pengikatan, tidak ikut air semen. Artinya dia mengisi celah-celah yang harusnya diisi air waktu direndam. Coba lanjut, cabut lagi. Dilepas dulu mortar. Bukan mencabut sekaligus, tak satu-satu. Cabut. Mudah. Nah, terlihat jelas ya, mortarnya lengket ke sini karena ini belum direndam ya. Coba yang lain, coba yang lain. Lanjut lagi, nanti tuh, nanti tuh. Coba lepas lagi spesinya. Sama. Ya, sama halnya ya. Siapa lagi kawannya tadi? Coba biar sama merasakan.
Sekarang bagaimana? Sama ya, karena batu bata yang di bawah tidak direndam. Lanjut, siapa satu lagi? Coba juga. Sama sederhana.